Halo semua, selamat datang di channel Bunda Arsy. Di video kali ini kita akan buat brown cheesecake yang enak banget, lembut, dan juga kita buat versi yang browniesnya kerasa banget ya teman-teman. Jadi teman-teman yang pecinta brownies ini boleh buat seperti ini. Kita banyakin bagian browniesnya ya. Yuk sama-sama mari kita buat. Tonton terus sampai habis. Siapkan wadah. Di sini kita masukkan 1 butir telur ayam. 25 ml air. 100 ml minyak sayur. 1/4 kita aduk menggunakan bolon whisk. Setelah tercampur merata seperti ini, boleh kita masukkan hand brownies instan ya teman-teman. Ini kita pakai 1 bungkus. Selanjutnya ini tinggal kita ratakan aja ya teman-teman seperti ini. Ini mudah banget karena kita pakai tepung instan. Jadi jangan takut gagal ya teman-teman. Ini udah dipastikan berhasil ya. Ini kita aduk sampai semua bahannya tercampur merata seperti ini. Selanjutnya di sini saya siapkan loyang. Kita berikan alas kertas baking. Ini tinggal kita masukkan ya teman-teman adonan browniesnya. Setelah itu kita hentakkan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap. Selanjutnya kita akan oven. Di sini kita oven selama 25 menit menggunakan api bawah 20 menit dan 5 menit menggunakan api atas. Untuk bahan cheese-nya, saya ada 200 gram cream cheese, 1 butir telur ayam. Ini kita aduk merata dulu sampai cream cheese-nya lembut ya teman-teman. Ini tinggal kita tekan-tekan aja, hasilnya seperti ini, udah lembut ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita masukkan 30 gram gula halus. ...20 gram tepung maizena. Ini kita aduk merata lagi. Selanjutnya terakhir masukkan 100 gram bubuk whipped cream. Ini kita aduk merata kembali ya teman-teman. Ini kita lihat teksturnya udah halus ya. Selanjutnya kita lihat ini browniesnya udah setengah matang dan permukaannya udah kering. Ini boleh kita masukkan adonan cheese-nya. Untuk teman-teman yang suka cake cheese, ini bagian cream cheese-nya boleh dibanyakin ya. Selanjutnya di sini kita akan oven kembali selama 10 menit menggunakan api atas bawah. Dan ini hasilnya, permukaan cheese-nya udah coklat ya teman-teman. Ini kita akan keluarkan dari oven dan didinginkan. Untuk lebih nikmatnya, kita dinginkan di dalam kulkas ya teman-teman sekitar 3 jam.
Ini setelah 3 jam boleh kita keluarkan. Di sini saya akan keluarkan cake-nya dari baking paper. Seperti ini teman-teman, kita lihat. Ini perpaduannya sangat enak ya teman-teman, cheese dan juga coklat. Ini boleh kita lihat teman-teman, ini lembut banget bagian dalamnya dan crunchy di bagian atas. Selamat mencoba di rumah. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.